Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihin nasta'inu ala muri dunya wadin, wassalamu ala ambiyai sayyidina wa maulana muhammadin wala wa alihi wa ajmain amma ba'du minal muhtaramin wahaba ibna ahza wa awalin yang kami hormati para asatid As asatidz kiram, yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala para hadirin bapak ibu rahimakumullah adik-adik yang kami sayangi dan yang kami banggakan dalam perjumpaan kita malam hari ini, tiada kata dan ungkap rasa yang patas kami sampaikan, melainkan kalimat syukur Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan belayan mesra, rahmat, dan nikmatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita untuk bersama beradu pandang di dalam satu mimbar dalam acara pengajian akbar 2023. Masjid Raya Kota Harapan Indah sekaligus menyambut Muharram 1445 Hijriah dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema Merawat Hati, Meraih Kearifan dan Kedermawanan untuk Membangun Islam dan Negeri. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Bisyukurillah dalam damba penuh pesona, semoga senantiasa terlimpah ruahkan kebang baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa lentera suci, pemegang obor abadi, Nabi Muhammad Ibnu Abdillah, pengantar kita dari jurang jahiliyah menuju padang kebenaran yang hakiki. lisan Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati Untuk lebih menyingkat waktu yang tersedia Saya selaku pembawa acara akan membacakan rentetan acara Yang akan digelar pada malam hari ini di mana acara pengajian akbar pada hari ini Telah dimulai dari sejak subuh Memetik berkah menghafal Al-Quran Alhamdulillah 13 tahfiz penghafal Al-Quran Masjid Raya Kota Harapan Indah telah melaksanakan hotmail Quran Bil Goib penghatalman hafalan Quran hingga acara penutup awal dan doa hotmail Quran dilanjutkan sore tadi dengan kirab kebangsaan Agustus 2023 yang dimulai dari kantor kepala desa sampai dengan masjid raya ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Susunan acara pada malam hari ini telah dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah pembacaan Al-Quran yang kedua dilanjutkan dengan jikrullah dan juga pembacaan kisah maulid Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan Dan yang terakhir adalah acara inti mau Ido hasanah yang biasa akan disampaikan pada malam hari ini Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati Marilah kita memasuki gerbang acara yaitu pembukaan Marilah kita buka acara malam hari ini lewat Samudra Barokah Suratul Fatihah dengan penuh harap dan damba. Semoga acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada haral yang melintang serta menjadi terapi hikmah bagi hati kita semua. Allah hadiniah wa ala kulli niyatin sholihah bi safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim.